Nah, ini buat yang tadi udah ngeliat instastory gue, ada yang ngomong kan tuh, katanya main TikTok itu ngasilin duit. Nah, dibilang gue cuma bisa nyinyir katanya. Padahal cuma mengutarakan pendapat pribadi. Kalau gue puyeng nonton ini nih, muter-muter nih, coba kita lihat ya. Satu aja nih. Oh, yang ini nggak muter-muter. Kayak yang ini nggak muter-muter. Mana tadi yang muter-muter ya? Ah, ini paling tolol nih. Kids zaman kenau. Kids zaman tahu. Zaman ngerti. Anak-anak ini gedean dikit ya, 5-6 tahun. Enggak 5-6 tahun deh, 3-4 tahun ke depan deh ngeliat videonya lagi. Kalau enggak malu. Ini sama aja lu promosiin tuh bocah, Min. Ya silakan aja kalau lu pengen lihat Instagramnya, mau follow, mau ngeliat hasil karyanya, mas silakan. Ini kita lihat ya, muter-muter gini. Katanya sahabat, tapi kok nikung dari belakang? Wah, oh, ini nggak muter-muter. Katanya sahabat, tapi kok nikung dari belakang? Katanya sahabat, tapi kok nikung dari belakang? Yang lain, yang lain. Yang lain mana ya? Oh, ini lucu nih. Sakti mau ngadain event tahun baru. Jadi yang ikutan event ini bakal dapat hadiah Sakti Fallback, Sakti Spam Like, Sakti Promote, Sakti Kasih Notif, Sakti Balas DM Kalian, Sakti Masukin Grup User ID, dan masih banyak lagi. Mau dapetin itu, caranya mudah. Kalian cukup ikutin rules ini. Follow, spam like, sweet comment. Oh, sweet comment. Diwajibin tuh. Buat followernya harus komen yang baik-baik aja. Nggak boleh ngatain. Vip semua video. Ke akun teman Sakti ini. Nah, ini teman-temannya nih. Tuh, lu harus follow teman-temannya. Nggak boleh di-unfollow. Di-unfollow ini dosa besar. Tuh, ya kan? Ini cute, cute. Ini satu nih nyempil kayak banci. Aduh. Ini event tahun barunya. Event tahun barunya tuh hadiahnya di fallback, di spam like, di promote, dikasih notif, dibales DM-nya. Gila, pamrih banget nih anak. Oke. Kita lihat video aja. Oh, ini yang ini geter-geter Ki. Ah, nggak muter-muter nih. Karena yang muter-muter dong. Oh, ini kayak ini. Yuh, siap. Eh, buat yang belum 18 tahun, lu mendingan unfollow akun ini dah. Nggak usah kayak yang tadi tuh yang reply di instastory akun ini. Kayaknya dia terpelatuk.
Mending lu unfollow aja, tunggu gedean dikit, 18 tahun, cukup umur untuk diajak bercanda, untuk diajak ngobrol. Nah ini nih. Tadi ada yang muter-muter. Ah ini kali ini. Ya, ngepet. Wifi gue kenapa nih? Kena lu. Kuyung lu. Iya. Muter-muter. Ih, nyala. Iya kan? Pusing gak lu kayak naik roller coaster? Gimana? Sudah cukup pusing? Oh itu Musical.ly ya, bukan TikTok ya. Maaf deh, sejenis. Soalnya si anak ini pakai dua aplikasi itu. Kayaknya baru-baru ini dia pakai TikTok. Oh yang ini yang TikTok. Oke. Okay. Gue siap. Like blah blah blah. Siap. Oke, okay, yang cewek ya. Oh, gue kemarin udah lumayan gede. Nah, begini. Tapi doi nggak tahu di endorse TikTok atau gimana, kayaknya ada kerjasama bareng TikTok. Nah, oke okay, kita lihat ya. Ini ini masih zaman anjing, dari 2000 berapa ya, 14 kali ini Don Just Me Challenge ini. Siap. Siap gak lu? Ada lagi nih, gak puas sekali. Kan ini lagi nih, Don't Judge Me Challenge, yang sudah dari 2014 sebenarnya. Saya tahu gue. Ganteng, anaknya ganteng. Ngentot. Anjing. Nah, tadulah. Sambil ngerokok dulu, gengs. Oke lanjut ya. Yang lain kita cari. Oh umurnya baru 16 cuy. 16 tahun. Ini umurnya gak tahu, 11, 10. Oh yang ini, karena dia typo, kids zaman now. Jadi komennya di nonaktifin tuh. Ya, komennya di nonaktifin karena banyak yang notice nih
salah nih, salah ketik, nggak tahu sih salah ketik atau dia nggak ngerti. Kelas 2 SMP, kelas 2 SMP itu 14 tahun. 13 tahun, 14 tahun. Ya, segitu deh. Ah ya, terserah lu lah. Oh, di sini ada tulisannya cuy. Negatif komen double M. Harusnya negatif komen get block. Thanks. Sangat otoriter. Lo Pak Harto bagaimana? Anti kritik nih, selebgram anti kritik. Lanjut nonton siapa lagi ya? TikTok Indo. Wah, ini nih. Tahak gua. Ini enggak jelas nih, tai nih. Ngapain nih Pennywise? Tadi TikTok dari Pennywise. Wah, ini nih ada lagi nih. Versi perempuan. Pakai lipstik ke mata-mata, siap. Wih, pecah layar gua. Lagi. Tuh, pecah layar gua, mampus. Anjing. Pennywise syari nih, kalau yang ini nih Pennywise model ini nih, model Wardah. Kita play ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pecah lagi layar gua. Lagunya lagu Suicide Squad. Ya dia lagi nongol nih. Rambutnya kena ini deh, ketumpahan kuah rendang. Judge Me Challenge. Lu ngapain aja 3 tahun main Instagram baru main Don't Judge Me Challenge. Kena cacar monyet nih. Coba ya. Kita lihat hasil karyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nge-lag laptop gua. Woi, asu. Aduh, ini ada yang cakep lagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya.
Dengerin, dengerin. Oh gitu. Tadi nggak jadi cantik. Kok nggak jadi cantik sih? Masih jelek. Woi lu istar anjing lu. Coba kita lihat kolom komennya ya. Semoga anak ini di umurnya nanti yang menjelang 20 atau masuk kuliah nggak jadi bahan bercandaan teman-temannya. Oke, okay, lihat kolom komennya. Jelek kau, kontol sama aja nyesel lihat. Buset ternyata ini apaan nih ngiklan bangke. Sama aja jelek, udah jelek nambah jelek. Wah ya Allah. Tutup akun mendingan. Oke, okay, lanjut. Ini yang cakepan deh. Muka dua, kasih mukanya dong satu buat yang suka cari muka. Buat yang punya muka dua, kasih mukanya dong satu buat yang suka cari muka. Iya. Gitulah, kurang lebih. Wah, ini nih pakai baju SD masih komplit ya. Kita lihat akankah adik ini menyesal pada masa tuanya. Anjing, perut gue sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Kau lihat aku di sini menunggu. Ini emaknya kemana weh anjing? Aduh dek, gini nih umur segini kenal handphone. Mending main masak-masakan, masih baju Barbie. Tapi gak ada hiburan nih, gak apa-apa deh. Kecilnya kena polio nih, gede kayak gini. Yeah. Kata-kata terbalik lagi, gepet. Lu sampai gak ganteng, gue ludahin mulut lu ya. Yah! Tai! Aduh. Make hoodie off-white lagi. Tai. Wih, kayak anak shuffle gaya lu. Aduh. Kita ada perubahan gitu. Good don't judge me challenge. Ya ilah. Ngepet. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Tuh. Ih. Joker yang kanan Joker. Coba ya kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah akan ganteng setelah ini? Kita lihat. Ya, ngepet. Yalah, mandi dulu kalau mau bikin video. Ah, ini apa ini? Wah, ya Allah, gini aman nyari follower.
Aduh, lu anjing. Udah pada siap belum nih? Minta yang ini nih. Makai inilah di palanya nih. Kayak manok. Kayak manok. Aduh. Oke ya. Kita emplay. Emplay. Woi Zaki, umur berapa lu? Cabut lu. Woi ngepet jalan lu. Temenan cuma buat banyakin followers doang. Nah, nah coba kita lihat ya. Tanggung kalau sama dia luar. Ya, siap. Gila. Kirain jadi ganteng anjing. Ternyata enggak. Tanggung kalau sama dia luar. Mantap. Rame-rame nih, alis dinyambung-nyambungin. Eh, muka dijerawat-jerawatin, ceritanya biar jelek. Fuck! Kok jadi cantik sih? Aha! Oke. Squad goals. Ini squad goals. Kok gak jadi cantik sih? Aha. Kok gak jadi cantik sih? Aha. Coba nih ini nih. Lucu nih. Oh gitu doang. Gak ada punchline-nya nih jadinya nih. Oke kita cari yang ada punchline-nya yang lain. Ya Allah, ini apa lagi nih. Kayak pocong mumun. Eh, getar-getar. Eh, kenapa lo Parkinson? Woi. Woi, siap. Ke baju pisang. Geter-geter dia Parkinson. Aduh anjing. Ini nih. Ya Allah, gini banget cari followers ya. Ya, di komen dulu deh. WTF. Min mau di repost please. Nah ini coba kita lihat ini ntar nih abis ini. Oke. Okay. Ada. Yeah. Aduh udah tua mas. Nah, gitu doang lagi anjing. Ini aja deh. Wah, ini nih tadi minta di-repost nih. Lu harus tahu. Ternyata doi ketua OSIS. Oh, leader OSIS. Siap enggak lu? Leader OSIS. OSIS SMP SMA mana nih? Leadernya ketuanya main TikTok. Fuck. Coba kita play.
maafkan kegabutan ini. Ya, maafkan kegabutan gue juga ya. Oke, let's see. Do you think I'm pretty? Do I make you feel like shit? Not really, cause telat. telat lagi. Goblok. Do you think I'm pretty? Do I make you feel like shit? Like not really, cause telat. Aduh, ketawa sis. Ketawa sis sekolah gua dulu kayak gini, gua toyor-toyor palanya nih. Gak pantas lo jadi ketawa sis. Mau bikin lagi doi, gak puas sekali doang. Wih, kena gempa. Ada yang tahu bedanya di mana? Ya. Oke. Di gunung. Udah bagus lu main di gunung aja, udah enggak usah main TikTok. Ah, tai ini. Ini lucu nih. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih? Nah, ini nih muter-muter nih, ya kan? Puyeng enggak lu? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... If I was a question, would you... Berak sekebon. Berdua nih, udah gede ya, coba nih. Wih, transisi nih. Ish. Jadi cewek. Oke. Ini nih, Don't Judge Me Challenge ini nih. Tai. Ya. Seperti kadal ya. Kangen es krim. Banyak loh yang cakep-cakep main ginian. Ya ini cakep, bingung gue ngatain apaan. ada lagi.
ciuman dia. Apa sih ini admin goblok, lu ngehina orang aja anjing, lu sendiri muka lu seganteng apa anjing, belagu amat ngehina orang anjing. Ngomong yang bener, baru diketik gitu loh, susun dulu kalimatnya. Tri Wandi, lu cabutnya sono unfollow. Tolol lu. Ini kalau putus dihapus nggak ya? Yeah. Wah bahaya nih. Gimana nih kalau putus dihapus nggak nih? Apakah akan jadi cantik? Oke deh. Yah, dia lagi nongol. Oke deh, siap. Siap. Yang bocah-bocah deh, yang bocah-bocah mana nih? Ini. Eh, gila dah. Wih, jadi top live. Liatin komen yang kids zaman now. Di nonaktifin komennya. Oke, kita lihat yang ini ya. Don't judge me challenge. Siap. Kok aja cantik sih? Uyang kalau. Ini bikinnya gimana sih? Diputer-puterin gitu handphone-nya. Aduh. Anjing sakit perut gua. Mana lagi nih? Ayo dong, berikan hiburan dong. Oh ini nih. Ah, ini tuh jelek. Aduh.
Ini yang jadi Masya Bengek. Siap. Siap, niat banget nih orang. Iya, ganteng-ganteng kalau main ginian mah off dulu deh. Okay. Ganggang ini kayak aduh keripik bayam nih rambutnya nih. Hey. Iya ada orang liwat. Ih, gimana tuh min caranya tuh jadi rambut hijau gitu. Dah. Cabut ya. Dadah semuanya. Assalamualaikum.